Oke guys lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jalan-jalan ke Bendungan Tugu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Ini waktunya pada sore hari ya guys lur. Kita coba jalan ke Bendungan Tugu. Ini perjalanan dari rumah saya ya Kesler. Semoga mendapatkan hal yang menarik sana atau apa gitu. Kita ini lewat jalan desa, enggak lewat jalan raya ya. Nanti kita akan keluar juga lewat jalan raya. Tadi bersama kawan saya ada di belakang. Ada basong atau basong angsa itu. Oke Gesler. Pokoknya terus pantau ya di channelnya Gesler MV, Gesler Motovlog, Gesler Official. Oke Gesler. Di sini terpantau sepi ya guys lur, di jalan desa. Di sini biasanya banyak anak-anak nongkrong, namun kali ini belum kelihatan. Kisler. Jalan. Oke Kisler, ini perjalanan masih jauh nih. Ini belum melewati jalan raya. Masih jalan desa. Oke, kita menikung pelan-pelan. Di sini banyak anak-anak biasanya. Oke Kesler, ini masih jauh. Ini sore hari guys lor, sholat asar. Kita agak cepat aja karena jauh sekali dan kawan kita di belakang belum terlihat. Kita melewati jembatan di sini, jembatan Kelampisan di sini. Oke guys, kita akan keluar dari jalan desa. Ini mau ke jalan raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini jalan raya guys lor. Oh, ternyata jalan raya tuh ramai sekali guys lor. Oke guys lor, kita kayak ngebut ya guys lor. Terpantau rame ya, ada pak polisi. Oke
Oke guys lor, sini disuguhkan pemandangan gunung dan jalannya rusak guys lor, banyak yang berlubang dan ditempel yang guys lor. Ini waktu mepet banget lor, nanti akan segera malam. Oke guys lor, pokoknya pantau terus di channelnya guys lor motovlog guys lor official. Oke guys lor, kita akan ngebut aja ya guys lor, karena waktu sudah mepet. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita harus hati-hati. Jalannya bergelombang, guys lur. Tidak rata. Terpantau sepi ya guys lor jalannya. Oh ada mobil mau lewat. Oke guys lor, ini jalannya berkelok-kelok ya di sini tuh, dan terus jalannya bergelombang tidak rata. Kita harus ekstra hati-hati lah. Oke guys lor, jalannya nikungnya 90 ini kayaknya membusur. Di sini suguhkan pemandangan pergunungan atau perbukitan. Oh di sini tikungannya sangatlah tajam, lumayan lah nikung. Biasanya itu jalannya rame, gini kok sepi sekali ya. Oh, di sini terpantau rame, guys lor. Ini bersuap foto di bendungan Tugu. Banyak mobil-mobil yang di sini. Kita akan naik ke atas ke bendungan Tugu. Kalau dibuka kita masuk, kalau tidak buka ya di luar saja. Di sini banyak warung-warung, banyak mobil-mobil kendaraan yang berhenti untuk istirahat. Sudah petang guys lor ya, sudah mulai petang. Tadi saya niatnya sambil manasin motor nih, jarang saya bawa keluar karena musim penghujan. Oke guys lor, kita coba di sini lihat dulu.
Oke guys lor, sebelah sana itu ada bendungan, bendungan Tugu. Kalau dilihat dari sini nampak jelas. Tuh guys lor, kita tata motornya dulu ya, gak bisa dijagang nih. Ini sudah selesai, tinggal peresmian aja. Hanya di sebelah sana itu masih pengerjaan, namun ini detik-detik peresmian lah. Bulan kalau enggak ya, ya kalau bulan Desember kalau enggak salah bulan ini, namun gimana ya, enggak tidak dilihatkan karena ya takutnya ada kerumunan. Bendungannya ada di sebelah sana itu. Ya, sama ini ya, si Piki tadi. Oke, Kesler sini suguhkan kayak gitu, Kesler. Oke, Kesler kita copot. Kayak gitu, Kesler. Bendungannya itu di sini kelihatan guys lor, airnya juga kelihatan di sana, sudah mulai penuh ya, sudah terisi. Dari bawah juga aduh guys lor, ini ada jalannya naik guys lor, di situ warna putih itu jalan berkelok-kelok tuh, nanjak itu sampai sini, sampai ke situ itu ya. Ah, wah, sangatlah cantik ya guys lor ini bendungannya. Itu ada itu kayak rumput tuh yang dibentuk tulisan tuh. Ada kantor-kantornya di sebelah sana. Di sana, wah, luas sekali ya guys lor. Belum jadi semuanya, namun ini akan segera diresmikan. Di situ ada anjungan cerdas, kita akan ke situ ya. Oke, kita pasang dulu. Eh lor, anu anjungan cerdas ya, dicek. Pon anjungan cerdas. Oke guys lor, kita akan ke anjungan cerdas. Kita ke anjungan cerdas dulu ya, karena ini waktunya sudah mepet, sudah mau maghrib, sudah petang. Nah gini ya guys lor, ini mau juga tidak bisa menikmati jalan karena ya agak keburu. Oke guys lor, kita lihat ke anjungan cerdasnya. Mungkin belum dibuka ini bendungannya karena ya juga belum diresmikan. Oke guys lor, sini ada anjungan cerdasnya di sebelah situ. Oh, sangatlah cantik guys lor. Bendungan Tugu Trenggalek kelihatannya belum dibuka ya. Oh, dilarang masuk guys lor, ternyata dilarang masuk. Ternyata dilarang masuk, berat guys lor. Kadang kan di lor nanti ada cewek guys lor, suap foto apa kondur kono ya, kondur kono. Ayo no. Oke guys lor, kita akan nanjak untuk melihat airnya dari atas seberapa
Tadi di Anjungan Cerdas ditutup guys lur, belum boleh masuk. Oke guys lur, banyak anu ya lur di sini, orang-orang pada santai. Di sini hawanya dingin, guys, lur. Kita ke atas ini, guys, lur ya, untuk melihat dari sini. Ternyata di sini kelihatannya tertutup ya, guys, lur. Tertutup oleh pohon sengon. Tertutup oleh pohon sengon di sini. Kita buka dulu. Oh, guys lur, kayak gitu guys lur ya. Dah. Tertutup oleh pohon sengon tuh. Sayang tunggu siji sayangkan ya. Pah, grewali guys lur sing ngene intra. Mata blok seawalan ki gretal-gretali ini lur. Di sana ada bendera merah putih guys lur di atas sana. Itu besar banget benderanya. Di sini anu. Allah. Gue tau Anjungan Cerdas. Iki Anjungan Cerdas. Iki bendungane guys lur. Kan kono mang kantor-kantore ana nang ngesor. Banyune sakmono iku guys lur ya. Iwak iyo sake lur ngene lur. Aku wong mancing tapi golong dhuwur kono lur. Iki nang perbatasan lur. Iki anak gapura Bang Jatim nggih. Selamat jalan, terima kasih. Nah, ya guys lur ya. Oh, aku lali guys lur lek mulai ini. Sudah lama sekali pokoknya iki. Kayak gini guys lur ya. Sayangnya kalau bukan ada yang keperluan tidak bisa masuk ya guys lur. Susah jalannya kayak gini lur. Berkelok-kelok guys lur. Banyak mobil-mobil ini. Iki mau mana si monter lur. Eh. Ora tahu metu gara-gara udan. Bro, aduh. Das koyo ngene lur pokoke. Bendungan Tugu ya, dari sisi sini ya, sisi mana ini ya, sebelah mana dan kayak gini pokoknya. Oke guys lur, kita akan turun lagi ya, coba kita lihat yang lainnya aja. Oke guys lur, kita akan berhenti sebentar aja. Mandek sedih loh guys lur. Nah, ini guys lur, tulisan bendungan Tugu Trenggalek. Di sebelah sini. Nah, kayak gitu guys lur. Ya ada musola juga kecil. Ada warung juga. Iki gapurane Anjungan Cerdas ditutup lur, piye ndak iso mlebu. Cewek emang sing ilang ya lur. Wis ndak eneng ceweke. Wis lur ya mudun ah. Oh. Kita turun aja guys lur ya. Sayang ndak oleh mlebu lur iki. Pernah aku ngeplok mlebu. Diuring-uring guys lur. Sadis guys lur ya. Ada si cewek guys lur. Lumayan manis ini ya lur ya. Kita hanya bisa memandang aja guys lur, tidak bisa memiliki. Pae, oh,
belajar sama Lasa Artis Kisler ya, itu membuat konten. Banyak membuat konten ya Kisler. Di sini sangatlah ribun Kisler ya. Dan ini sangatlah petang di sini. Oke. Oke Kisler. Aduh. Oke ini ketok Kisler. Oke ini ketok. Kita copot aja. Ini sama kawan kita ini. Kisler peh lali rata pateri. Kisler peh. Hawane adem ya Kisler Kisler. Iki tak songkok kene Kisler ya. Pemandangannya sangatlah menakjubkan. Lebih jauh ini ya Kisler. Ini bawah ada perumahan itu, ada rumah-rumah. Jadi juga ada cewek di situ ya Kisler. Di sini sebelah sini ada plesengannya. Ada plesengan tinggi banget ini bekasnya longsor. Ini lumayan terpantau ramai guys lur. Oh ya gini guys lur ya, kalau sore itu banyak orang-orang yang di sini, banyak bersuap foto. Eh guys lur ya. Udah tunggu di. Eh kabelnya tak kelawar bahaya ini. Tali ini kendat. Oke Kisler, ini kelihatan sudah petang sekali Kisler. Kini saya akan OTW pulang Kisler. Ternyata sini sangatlah ramai, tidak mampu aku Kisler. Aduh, aduh kau yang ini Lur. Kisler ya, sekian terima kasih Lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arpo TW mulai ya Lur. Mantap.